Beruang madu ini usianya kurang dari 3 tahun. Nasibnya malang lantaran tersangkut jerat babi di sebuah kebun warga di Kabupaten Bengkalis, Riau. Beruang cilik tersebut berupaya melepaskan diri namun gagal. Warga yang menemukan insiden ini pun langsung menginformasikan kepada tim BKSDA supaya petugas bisa segera menyelamatkannya. Setelah terlepas dari jerat, tim BKSDA langsung memberikan pengobatan pada beruang madu tersebut. Tak ada luka yang serius, sehingga petugas memutuskan untuk langsung melepas liarkan kembali beruang jantan tersebut ke habitatnya. Sebelumnya, tim mengecek terlebih dahulu tipe hutan yang cocok bagi satwa tersebut. Tujuannya tak hanya bisa memberikan kenyamanan bagi aktivitasnya, namun juga cukup pakan. Dalam melakukan koordinasi dengan masyarakat, terutama pada pelapor, dan kita berhasil berhubungan dengan kepala desa setempat untuk melakukan pengamanan setempat sebelum tim kami datang. Kenapa hal itu penting? Jangan sampai terjadi ada perbuatan anarkis terhadap beruang yang sudah terjerat tadi, sehingga dibatasilah masyarakat yang datang ke sana. Diduga sang beruang madu tersebut masuk ke area kebun warga. Lantaran ketersediaan pakan di tempat biasanya hidup berkurang akibat maraknya alih fungsi lahan rata-rata untuk kebun sawit. Oki Sulistyo melaporkan untuk NET.